Halo semua, kali ini kami akan membahas beberapa drama populer yang diperankan oleh Lee Do-hyun. Nama Lee Do-hyun kini tengah jadi pembicaraan banyak orang. Aktingnya di drama Korea 18 Again sebagai Hong Dae-young sukses bikin banyak orang jatuh cinta. Sebelumnya dia juga sudah terkenal lewat aktingnya di drama Korea Hotel de Luna pada tahun 2019. Sebelumnya like dulu video ini dan dukung kami dengan cara subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dikutip dari womantalk.com, inilah dia beberapa drama populer yang diperankan oleh Lee Do-hyun. Yang pertama adalah Prison Playbook. Jatuh cinta pada akting Kim Rae-won di film Sunflowers, Lee Do-hyun memutuskan untuk terjun ke dunia akting. Peran pertamanya adalah di drama Korea Prison Playbook. Dia berperan sebagai Lee Jun-ho muda yang jago bisbol tapi memilih mundur dan kemudian jadi sipir di penjara. Still 17. Di pertengahan tahun 2018, Lee Do-hyun kembali berakting di drama Korea Still 17. Perannya masih belum besar tapi sukses mencuri perhatian. Dia berperan sebagai Dong Hae-bum, salah satu sahabat dan rekan mendayung Yu-chan yang hobi main ke rumah Yu-chan. Clean with passion for now. Tidak mau banyak beristirahat. Lee Do-hyun kembali mengambil peran baru di akhir tahun 2018. Kali ini dia berakting sebagai Gil Odol, yaitu adik Gil Osol yang diperankan oleh Kim Yoo-jung. Walau kenyataannya Kim Yoo-jung lebih muda 4 tahun, tetapi Lee Do-hyun sukses berakting jadi adik yang imut. Hotel de Luna. Drama Korea inilah yang sukses melambungkan nama Lee Do-hyun. Dia berperan jadi Go Chung-myung yang mencintai Jang Man-wol dan hidup sebagai kunang-kunang di sisinya. Berkat drama ini, Lee Do-hyun bahkan sampai dapat julukan Mr. Firefly. Dijamin kamu juga akan jatuh cinta dan dibikin meleleh oleh aktingnya di drama ini. The Great Show. Ternyata sambil syuting Hotel de Luna, Lee Do-hyun juga syuting drama Korea The Great Show. Dia tidak ambil banyak bagian dalam drama ini, sebab dia hanya berperan sebagai sosok Wi Dae-han muda yang sosok dewasanya diperankan oleh Song Seung-hoon. Walau begitu, aktingnya dalam drama ini patut kita acungi jempol. Acting Again. Kerja keras memang tidak akan mengkhianati hasil. 2 tahun terus berakting, meski lewat peran kecil, Lee Do-hyun akhirnya dapat peran utama perdananya di drama Korea 18 Again. Dramanya sendiri sekarang masih tayang dan semakin sukses melambungkan nama Lee Do-hyun. Dia berperan sebagai Hong Dae-young muda yang versi tuanya diperankan Yoon Sang-hyun. Hong Dae-young yang kembali muda karena sebuah keajaiban harus menyamar dan mencari cara kembali ke tubuh asalnya sambil terus berusaha menyelesaikan masalah keluarga dan rumah tangganya.